Seperti yang kita ketahui pada saat virus COVID-19 yang mendera masyarakat Indonesia, salah satu yang terkena dampaknya adalah tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan. Namun, bukan berarti kita harus diam saja. Justru, bagaimanapun situasinya, seperti apapun keadaannya, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bangkit. Salah satu contohnya Pak Willy Suherli ini yang semula beliau bekerja pada perusahaan transportasi di Jakarta terpaksa harus dipulangkan karena wabah kopi yang menyerang hingga pekerjaannya tak berjalan. Tapi hal itu tidak membuat Pak Lili patah semangat hingga saat ini Pak Lili sukses merintis bisnis UMKM dengan brandnya Lades Kana Art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Cirek semua Apa kabar nih mudah-mudahan sehat-sehat ya dimanapun Sobat Cirek berada Nah Sobat Cirek kembali lagi bersama aku Lucy Ayu Daningsih Masih di program Unboxing UMKM Nah Perlu ditekankan sekali lagi bahwa program unboxing UMKM ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan wawasan kita terkait UMKM, khususnya yang ada di Kabupaten Cianjur, juga untuk meningkatkan wawasan di Kabupaten Cianjur terkait UMKM adalah sarana untuk mencapai penghasilan. Dan kali ini aku sedang berada di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, sedang berkunjung ke salah satu pelaku UMKM dengan nama usahanya adalah Lades Pana Art Produknya berupa lampu hias yang terbuat dari paralon. Seperti apa keunggulan dari produk tersebut dan bagaimana sih produksi dari pembuatan lampu hias tersebut? Langsung aja kita kepo ke dalam. Go, mari kita let's go! Usaha Laresvana Art yang berlokasi di Jalan Arwinda Desa Kedemangan Mande Cianjur ini sangat menarik karena awalnya berdirinya terinspirasi dari paralon bekas yang diukir oleh Pak Lili sendiri dengan keahlian khusus tentunya hingga iseng-iseng ini berhadiah sobat karena dapat menghasilkan ukiran lampu hias paralon yang super keren lampu hias yang dihasilkan ini berbagai macam jenisnya ada lampu hias gantung lampu hias tempel dan ukiran atau desainnya kita bisa pesan sendiri loh mau bunga karakter kaligrafi dan sebagainya. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Bapak perkenalkan saya Lucy ya, ya dengan bapak siapa? Pak Lili Suherly. Bapak Lili Suherly. Nah sobat semua, semua jadi kali ini aku sedang bersama owner dari Lades Pana Art bapak Lili Suherly ya. Nah bapak. Kita mau berbincang-bincang nih sama Bapak ya, ya terkait dari usaha Ladispana Art yang mana produknya itu adalah lampu hias, hias paralon. Paralo. Nah, Sobat ini ya produknya keren banget, menarik sekali. Nah, Bapak boleh gak kita tahu untuk usaha ini didirikan udah berapa tahun nih Pak? Uh, usaha ini berdiri sejak Pan, pandemi. Pandemi, iya. ya. Karena kan saya awalnya kerja di Jakarta di perusahaan transportasi. Ya. E, begitu pandemi, kondisi di sana sudah tidak kurang bagus lah ya. tidak nah, memungkinkan. Iya, Pak. tidak memungkinkan. Akhirnya saya pulang ke Cianjur. Nah di sini saya melihat paralon di belakang rumah di sini, oh, ya. Ya. single heta gitu ya. Ya udah saya coba bikin eh, kebetulan ada alatnya alat, seperti alat, itu iya. ya. Saya coba bikin lampu hias. Uh, Alhamdulillah responnya cukup baik ya. Pertama dipasarkan awal awalnya ke saudara saudara dulu gitu. Iya. Ya. Setelah saudara gitu diposting di apa di uh, WA iya. di, di Medisos, media sosial. Ya. Iya. Alhamdulillah. Oh luar biasa. udah gitu ya kenal sama masuk di UMKM Cianjur, ya, yeah. dengan uh, Ibu Momi Mochi, oh iya, yeah. beliau yang oh, sangat yeah. berjasa sama saya. <laughs> Masya Allah. itu yeah. Yeah. Uh, berkat beliau lah. Saya uh, di UMKM, ya, banyak ikut pelatihan, berarti awal terinspirasi untuk pembuatan lampu hias paralon ini tuh karena banyaknya paralon, gitu ya yang bekas atau yang baru gitu pertama yang bekas. Oh, yang bekas. Kebetulan eh, saya lagi bangun rumah ada sisa. Yeah. Nah, itu saya coba bikin-bikin dulu. Wow. Nah, tapi ketika udah banyak yang pesan akhirnya saya kalau mengandalkan itu kan susah ya yeah. ukurannya. Iya yeah. Kalau ini saya harus beli yang baru. Oh, iya iya iya, betul-betul. Berarti dari dulu Bapak sudah punya keahlian untuk mengukir ya, Pak? Soalnya ini Luar biasa keren sekali Pak ukirannya. Keren-keren. <laughs> Alhamdulillah. Gitu. Wow, wow, luar biasa. Nah, kalau berbicara mengenai pemasaran nih Pak, pemasarannya selalu dilakukan melalui media sosial kah atau secara langsung? Ada yang online, ada ada juga yang offline, ada yang datang ke sini Oh gitu, iya. gitu. Oh, jadi iya. ada online dan juga offline, offline gitu ya. Iya. Nah, karena dari tadi juga saya lihat Bapak lagi mengukir-ngukir gitu ya Pak iya. nah tingkat kesulitan yang Bapak temukan untuk pembuatan ini tuh segimana sih Pak gitu, tingkat kesulitannya tingkat kesulitan kalau kalau bikin kaligrafi yang kecil-kecil aja kalau oh, yang iya. seperti ini besar gitu sih nggak masalah oh, iya. nah, kalau yang kecil-kecil ya, gitu karena setelah diukir itu ada isinya kita harus di amplas oh iya apa amplasnya itu lebih lama menghaluskan daripada ukirnya ini gitu Oh iya gitu iya ya, iya masalah. Wah keren sekali ya Terus <laughs> juga Pak untuk satu hari atau satu bulan ya satu bulan kira-kira Bapak menghasilkan berapa produk Ini perhitungan uh, bikin ini uh, saya dua macam ini tiga harian hmm, Tiga hari ya, tiga Wow hari. luar biasa dua ini. Keren, keren. Jadi, kalau misalkan ada yang request gitu ya, berarti Bapak juga siap untuk... ya, ini ya, ya. desainnya ya, betul. seperti keren. kan ini kan dari Kalimantan. Oh iya, Kalimantan, ini coraknya, corak apa? Motif-motif Dayak, hmm, motif ini Dayak dari Kalimantan ini. Wow, keren Ini pesanan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah. Berarti keren banget ya ini bisa dipajang di uh, ruang tamu, iya. terus juga dipajang di kamar-kamar gitu. Wah, luar biasa. Jadi ini dicolokin gitu ya, Pak? Iya. Jadi lampunya di dalam? Iya. Hmm, ini mati, ya, kan? dimati. Oh, iya. Ada ya, saklarnya. Oh, iya iya iya. Nah, kalau berbicara mengenai harga nih, Pak. Kisaran dari berapa ke berapa sih, Pak? Eh uh, enggak apalah. Ini sekitar 250. Oh iya, Ya, enggak apa 250.000 ya. 250. 250. Iya. Ini, ya, ini 200 beda-beda gitu. Oh, beda-beda ya. ya. Mungkin beda -beda disesuaikan 200. dengan tingkat kesulitan ya, mendesainnya ya, ya. Pak. Ya. Wah, luar Dan biasa juga gitu. Oke, okay. wow, keren. Nah, selain daripada ini juga mungkin Bapak menghasilkan produk uh, ini ya, Pak. Oh, ini uh, kemarin ada Desain. yang pesan buat uh, nomor rumah Nomor ya. rumah ya. iya, ya. ya. iya. Nomor-nomor ini juga mungkin, eh, bukan, apa sih namanya? Eh, nama dari usaha-usaha mungkin ya, Iya, nama sekolah. Oh, gitu nama sekolah saya pernah bikin yang di situ. Janab 2 itu, saya yang bikin. Wih, luar ya. biasa sekali ya. pokoknya buat sobat semua nih ya, yang mau hiasan-hiasan kamar hmm. ataupun rumah boleh banget langsung ya. ke bapak request gitu ya, gambarnya mau gambar apapun. Insya Allah mungkin ya, insya Allah. bapak akan memenuhi ya. Nah, bapak sampai saat ini bagaimana? Bagaimana sih Pak perhatian pemerintah daerah Kabupaten Cianjur terhadap UMKM, apalagi kan di sini Bapak selaku pelaku UMKM. Ya. Uh, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Cianjur, maksudnya Bapak Bupati Bapak Herma Haji Herman sangat peduli sekali dengan UMKM, apalagi sekarang ada program salah satu program unggulan uh, Bapak Bupati yaitu pemberdayaan rp ribu. UMKM. Yeah. Uh, seperti hanya uh, beberapa satu bulan kebelakang itu ada yang disebut uh, BMC, yeah. bisnis manjur competition, competition yang pesertanya ada 600 orang dan terpilih 10 terbaik. Di antaranya yang 10 terbaik itu saya. Gitu. Wow, keren sekali ya. Didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur sehingga pada akhirnya Bapak mengikuti bisnis Manjur Competition dan Lades Pana Art ini menjadi satu produk unggulan dari 10 produk unggulan yang ada di Kabupaten Cianjur, ya Pak. Wah, keren sekali ya. Oke, Sobat-Sobat semuanya, itulah dia keseruan aku bersama Pak Lili Suherly pelaku UMKM Ladespana Art ya nama usahanya mungkin lain kali dan lain kesempatan kita akan berjumpa kembali ya Pak. Nah buat teman-teman semua yang mau order langsung aja ke media sosialnya. Dan ini tuh menjadi motivasi dan inspirasi sekali khususnya untuk kita yang kebingungan untuk mencari usaha gitu ya. Nah Bapak barangkali ini di sini sobat-sobat semua pasti tertarik dengan produk Bapak, dengan apa yang Bapak hasilkan gitu. Apalagi produknya sangat menarik sekali. Nah boleh kita tahu gak Pak media sosialnya gitu biar mereka pada kepo gitu oh, iya. Pak eh uh, medsos di IG ladespana underscore uh, oh iya ladespana underscore at. At. pokoknya kepoin langsung di sana yeah. kalaupun mau pesen langsung aja DM ke Instagramnya ya Pak Wah, oh, diantos. ya diantos katanya. <laughs> Bapak ini terakhir dari saya yeah kalau berbicara mengenai bisnis ataupun usaha pasti hal yang paling utama yang dibutuhkan adalah modal ya Pak hmm. Nah selain daripada modal ada gak sih Pak yang Bapak harus persiapkan gitu ya untuk menciptakan usaha ini misalkan ada dari perizinan kah atau dari apapun itu e, itu udah pasti ya kalau kita usaha itu harus ada izin ya ya seperti hanya sekarang kan sangat mudah sekali dan gratis ini yeah. saya dapat izin yang namanya itu NIB oh, Nomor NIB. induk berusaha. berusaha alhamdulillah saya udah uh, ada itu wow yeah. wah uh, luar biasa ini juga uh, Haki wow. lagi uh, apa lagi ber uh, proses gitu. Lagi proses ya. gitu ya. ya. Wah, luar biasa udah mah didukung, didorong penuh oleh pemerintah <laughs> daerah Alang Kabupaten ya. Cianjur. Terus ya. juga udah ada surat perizinannya ya. dan gratis pula gratis ya, pula. Pak. Nah, sebelum aku tutup, aku mau ngingetin kepada sobat-sobat semua untuk jangan lupa like, comment, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini agar sobat-sobat semua selalu dapat video terupdate khususnya dari Cirek TV seperti video menarik kali ini. Nah, sobat-sobat semua itulah dia keseruan kita bersama Bapak Lili Suherli selaku pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Cianjur. Wah, luar biasa sekali ya. Bincang-bincang kita sangat menginspirasi dan memotivasi khususnya bagi kita yang kebingungan gitu ya menciptakan peluang usaha dan mencari usaha. Harapannya mudah-mudahan UMKM khususnya Kabupaten Cianjur semakin maju, semakin makmur dan bisa go internasional. UMKM Cianjur makin makmur. Cianjur manjur, saya Lucy Ayu Daningsi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih, Bapak.